PC. Wait. Oke, baik, kami di sini, kami semua di sini akan sedikit memberikan suatu tips bagaimana ketika di dalam ruangan, ketika banyak orang, orang tersebut tidak mengantuk, jadi lebih fokus. Kita akan memberikan ice breaking ya. Ya, yang biasa disebut dengan ice breaking. Ice breaking ini ada bermacam-macam modelnya, bentuknya, dan tujuannya juga ada bermacam-macam, bisa untuk melatih kefokusan. Ya. Atau untuk melatih kekompakan. Kekompakan juga bisa. Ya, intinya di sini kami semua ini akan memberikan contoh lah bagaimana ice breaking yang baik dan patut ditirukan. 5 contoh ya? Ya, 5 contoh. Terima kasih. Berikut. Kepala kuda lutut kaki. Kalau saya ucapkan, kalian harus lakukan gerakannya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki. Lutut, kaki. Oh, berarti maksudnya kak, berarti misal lutut, kaki. Kalau sekarang pegang kepala, jadi tergantung ulang kata-katanya kakak berarti ya. Iya. Kalian mengikuti kalau saya bilang kaki, ya harus, kalian harus pegang kaki. Sebelum saya bilang kepala, jangan pegang kepala. Tahu? Tahu, tahu. Ya, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, kaki, pundak. Pundak, kepala, lutut, kaki. Kaki, pundak, kepala, lutut. Lutut, pundak, kepala, kaki. Ya, contohnya seperti itu untuk mengisi kelas yang kosong. Selanjutnya ice breaking yang kedua. Ini. Buat tangan menjadi seperti ini. Fokus pada tangan. Lakukan apa yang saya katakan. Jangan tirukan apa yang saya lakukan. Pertama, tambahkan pada mata. Oh, contohnya jadi contohnya jadi tidak sesuai dengan instruksi tangan. Ya. Berarti instruksi kalimat. Sesuaikan dengan apa yang saya katakan. Oh, iya, kalimat. Saya ya. Lakukan. Paham. Lagi. Yuk, kita fokus lagi ke tangan. Tempelkan di rambut. Di rambut. Rambut loh. Itu topi. Iya. Okay, lagi. Yuk, lagi. Fokus lagi. Ganti tangan. Ganti tangan. Tempelkan hidung. Ayo sekali lagi fokus ya. Sekali lagi fokus. Yo, fokus apa sih? Sebentar apa? Tempelkan. Gigi. Gigi mulut. Yo, mulut. Oke, selesai. Ya, ini yang kedua. Ya, gigi ketiga. Selanjutnya adalah ice breaking ketiga. Jadi kuncinya perhatikan semua aspek. Jadi kuncinya cuma aspek. Contohnya ada warna merah dicampur warna biru, dicampur jadi warna biru. Abu-abu. Abu-abu. Iya, ya, benar. Oh iya, iya. Mana tangan, mana aspek, perhatikan semua aspek. Aspek. Hijau ketemu warna merah. Jadi warna abu-abu. Krem. Abu-abu. Babu mata Anda keliru. Nah. Biru ya. Perhatikan semua aspek ya. Ya. Biru. Biru. Nah, maksudnya sama warna. Biru. Biru. Warna putih. Putih. Warna biru. Dicampur jadi warna.
Warna biru. Warna putih, putih, biru, putih, biru, putih, putih, biru, putih, putih, biru. Gini. Ya, lagi-lagi wes. Oh, ya. Anda mengecam mata saya. Anda mengecam mata saya. Yuk. Kan bunyinya perhatikan semua aspek. Ayo. Sekali lagi ya. Ya. Warna hijau, warna merah, campur jadi warna biru. Ya. Anda tuh. bingung ya tangannya paling tangannya lah 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 yuk lagi takkan lele yuk seru lah coklat ini lah lagi lah. Tergantung semuanya. Nanti ikuti apa yang saya katakan. Nanti kalau saya bilang pagi, itu tepuk satu kali. Kalau saya bilang siang, nanti tepuk dua kali. Kalau saya bilang sore, tiga kali. Kalau saya bilang malam, setengah. Maksudnya setengah di sini. Bisa dimulai? Bisa. Breaking yang terakhir, terakhir itu contohnya seperti ini, namanya itu campur-campur, campur-campur. Jadi ketika saya bilang apa ya, tembok dicampur sama tepung, dicampur sama roti, tembok dicampur sama tepung, dicampur sama air, jadinya apa? Roti kering. Nah, itu berarti tahu, jadi kayak perpaduan tahu, belum. Mari, sudah belum paham nggak? Belum paham, belum. Jadi seperti ini. Halo, kita tuh kayak ya. Karena roti kering. Oh, unsur. Unsur. Oh ya. Jadi yang meliputi, meskipun itu unsurnya beda kayak
minyak apa batu atau daun daun itu kan lebih daun tuh nih, tapi kan sekilas kan hampir sama seperti itu contohnya ya. Dan saya masih tahu mungkin itu tahu ya pertanyaan ya saya pasir dicampur sama batu dicampur sama minyak jadinya apa? Gula. Bolu kering. Bukan apa? Gula. Gula. Babia. Batu babia. Babia kan batu. Kue kan dicampur pasir. Pasir. Kue kan batu pasir. Oh iya. Ya kan terus digoreng ke minyak. Jadi kue dicampur. Babia. Belum tentu makanan, saya kerja. Gula dicampur sama warna merah. Gula dicampur warna merah dicampur gula jadinya apa? Loli. Permen kapas. Gula dicampur warna merah dicampur manisan permen. Jawabnya permen. Permen. Permen dan bukan manis. Pak permen merah. Dia kan warna merah. Manis. Ayo, manis. Kurang nalar, kurang nalar. Tuh, nalarnya tambah yuk. Permen. Iya. Yuk, satu lagi terakhir. Genteng. Ya, genteng. Campur sama tanah liat, genteng dicampur sama tanah liat. Genteng dicampur sama tanah liat dicampur sama pasir jadinya apa? Belum. Salah. Genteng dicampur sama tanah liat dicampur sama asbes pasir mawar makan mawar genteng atos kul anu odading guling 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 odading wes donat. Donat salah. Donat pakai meses. Salah. Tempe. Gak. Ada tempe. Tahu. Gak masuk. Onde. Apa sih? Enak wijen ini nih. Martabak. Patu. Ya ampun. Martabak sama aneka bukan. Wes ya. Wes. Roti bakar. Wes. Ya. Apa? Roti lapis kelapa. Lapisnya coklatnya itu kan yang itu. Sana lihat itu. Oke. Sekian terima kasih. Itu contoh 5 contoh ice breaking yang bisa kami terangkan kepada kalian. Boleh kalian contoh kemudian kalian tularkan. Itu mungkin dari kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobody sees.